Selamat pagi teman-teman. Ada salju teman-teman, salju guys. Hai teman-teman semuanya, hari ini saya mau jalan-jalan dulu keluar. Ih, ada salju guys. Salju ya. Saya buang sampah dulu teman-teman. Lagi ya, plastik, kertas tersendiri ya. Saya tutup pintu dulu teman-teman. Saya jalan-jalan sebentar ke sana, kasih lihat kalian salju, walaupun tinggal sisa salju aja. Saya ada bawa kunci nggak ya, jangan sampai kelupaan. Oh ada. So, saljunya cuma tinggal sedikit karena hujan ini tadi ya teman-teman, makanya dia udah membuat saljunya udah meleleh ya teman-teman. Nih saya kasih lihat kalian ini sisa-sisa salju nih dari kemarin. Yang dari tadi malam ini ya, sisa-sisa salju yang semalam. Ada juga nih salju sisa dari kemarin ya teman-teman ini. Salju ya teman-teman ya. Saljunya sedikit aja yang turun, tidak terlalu banyak. Nih teman-teman lihat nih, ada salju di sini di batu-batuan. Tahun lalu nggak ada salju, jadi sekarang melihat salju lagi kayak happy banget ya, walaupun sedikit ya teman-teman ya. Ini adalah gardennya tetangga saya, lihat nih salju banyak banget ya di halamannya teman-teman, di gardennya. Kita lihat dia punya buah stroberi. Oh, pohon stroberinya belum berbuah. Tidak berbuah, tapi ada salju di atasnya. Daunnya bersalju. Salju semua ya, teman-teman ya. Ini seperti ini salju, guys. Es ya. Salju es, ini es. Nih lihat. Semalam turun salju tapi cuma dikit doang. Nih teman-teman lihat, cantik kan saya tulis nama saya. Saya tulis nama saya di atas papan salju. So cute ya. Cute banget. Tadi tetangga saya dia punya mobil bersalju ya teman-teman. Salju, salju everywhere. Sekarang saya mau menyeberangi jembatan teman-teman, tapi saya harus berpegangan dikarenakan ini licin ya. Sepatu saya ini bukan sepatu untuk salju. Saya takut saya terpeleset dan selamat tinggal kalian. Oke, pelan-pelan aja guys. Jalannya pelan-pelan aja. Slowly tapi selamat. Slowly tapi selamat. Oh, lihatlah pemandangannya. Indah ya teman-teman. Saljunya udah menipis. Pohon apel daunnya udah roncok. Itu juga pohon apel. Kalau nggak ada hujan ini pasti banyak ini saljunya. Tapi karena hujan dia bikin meleleh ini saljunya ya teman-teman ya. Jadi ya udah meleleh. Kita jalan-jalan aja ya teman-teman ya, cuci mata sambil melihat pemandangan indah. Jalan-jalan sebentar aja menghirup udara segar, terus habis itu go back ke rumah menjemur pakaian ya. Tadi saya baru masukin pakaian saya, pakaian kotor dicuci. Habis jalan-jalan baru
menjemur, tinggal jemur aja, ya kan? Seperti itu. Yeay, ntar lagi mau panen pohon Natal nih, teman-teman. Lihat ini pohon Natalnya imut-imut ya. Cute ya, banyak banget itu pohon Natalnya. Ini pohon Natalnya tetangga. Dia punya taman, kebun. Pohon Natalnya nih. Banyak ya, saya masih kecil. Kecil-kecil begini yang saya suka untuk di rumah. Tapi ini terlalu kecil. Lihat nih teman-teman, saljunya. Di itu atas gunung, di atas gunung, di dalam hutan kalian bisa tembus pandang, bisa melihat ke dalam. Salju ada ya yang putih-putih itu. Itu bukan ketombe tapi salju. Tapi dikit doang sih teman-teman, enggak terlalu banyak ya. Seperti itu. Look at this. Beautiful. Kayu-kayu, ada saljunya. Cool. Sampai ketemu di video saya berikutnya, teman-teman semuanya. Bye-bye. Have a nice day. God bless you. Tschüssi.